Waran Sumun, Sumun Datang, Komen Hilang. Terima kasih. Nah, mohon izin, saya buka ya suara saya agak keras dan saya tidak tahu juga tidak suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada rekan-rekan tim dari Ranting Kecamatan Sumun. Selamat datang di Indonesia yang telah hari ini mau melaksanakan agenda kegiatannya yang dipilih yang sekarang ini berada di area rekan. Alhamdulillah kita berjumpa dengan Bapak Kepala Sekolah kita nih ya, Bapak Kepala Sekolah dari SDN Kebon Sari 3. Bapak, monggo dibuka dulu biar nanti suaranya mantap ya. Monggo Pak, ada yang mau disampaikan tentang penyemprotan kita ini tentang COVID ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, hari Kamis, di sekolah kami kedatangan tim Satgas COVID dari Ranting Sukun, Kecamatan Sukun. Dari rekan-rekan tim sudah hadir di sekolah kami yang ingin melaksanakan agenda kegiatannya, yaitu penyemprotan desinfektan ke segala titik ruangan dan area yang ada di Bonsai Hija. Saya ucapkan terima kasih kepada tim yang tetap semangat melaksanakan agenda kegiatan ini. Semoga tim yang sekarang melaksanakan kegiatan ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan tetap semangat dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 memang harus kita waspadai dan kita harus selalu melaksanakan 3M sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu sering mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Jadi lebih baik 3M ini harus kita patuhi. Insya Allah dengan 3M kita patuhi, kita akan sudah melaksanakan penyebaran dan pengimbasan penyakit COVID kita tahan. Dan juga dengan upaya penyemprotan disinfektan di areal kami, insya Allah di Kebon Sari 3 tetap semangat terhindar dari penyebaran COVID-19. Dan sampai saat ini keluarga besar di Kebon Sari 3 masih sehat, semoga tetap sehat dan terhindar dari penyakit ini. Terima kasih tim yang saat ini sudah mulai persiapan melaksanakan penyemprotan di semua titik areal di SD Kebon Sari 3. Selamat bekerja kepada tim, saya berikan apresiasi di pagi hari ini. Itu tim sudah mulai bekerja dan silakan untuk melaksanakan pekerjaan. Saya akhiri sekian saja, semangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak. Nah, kita jumpa dengan Bu Guru yang cantik-cantik ini. Ini dari sekolah mana ini? Kebon Sari 3, luar biasa. Bu, ini kita ada penyemprotan dari relawan pramuka ini. Gimana menurut pendapat Ibu nih? Luar biasa. Luar biasa. Bu, digalakno teh, galak. Terus pun Ibu? Oke, sip. Mantap, Mbak. Terima kasih ya dari pramuka ini sudah datang ke sini untuk menyemprot ya. Ya. Semoga ada kalian seperti ini. Oh, gitu. Sip, bagus sekali. Mantap. Aku. Waran Sumun, Sumun Datang, Komen Hilang. Terima kasih. Sukun. Selamat datang Komen Hilang. Mantap. Saya berjumpa dengan Ibu Guru yang cantik-cantik ini. Ada kepala sekolah ini? Wah, monggo Ibu Kepala Sekolah. Ada yang mau disampaikan? Dibuka nggak apa-apa, Bu? Ucapkan terima kasih yang kepala sekolahnya dari Kecamatan Sukun, khususnya Pak Warno yang
pramuka nggih. Iya, pramuka kepada kami. Dan kalau bisa berkala ya. Iya. Ya, supaya rutinitas tetap terjaga. Harapannya? Harapannya kepada siswa, Bu? Oh, harapannya kepada siswa ya badai Covid ini segera berlalu, anak-anak masuk sehat semua. Sehingga pembelajaran seperti biasa berlaku kembali, tidak daring seperti ini, karena banyak orang tua yang mungkin ada salah satu yang masih kesulitan untuk sarananya, barangkali seperti itu. Matur nuwun. Ya, kerjasama tetap kita jaga ya Pak ya. Nggih. Kuaran pramuka tidak makan cukup. Terima kasih. Matur nuwun. Tak mungkin kunci hilang ya, padahal boleh. Kembali. Kak, adik ini obat tuh nah? Pak. Luar biasa ya. Saya video satu-satu wajahnya biar kelihatan. Wah, enak ganteng-ganteng. Ayu-ayu. Mantap. Semangat, Bu, nggih. Semangat. Kok semangat, kok semangat. Ya, mantap. Ya, matur nuwun. Alhamdulillah kita berjumpa dengan Pak Zen mewakili kepala sekolah nih. Ya. Silakan. Ya. Ada yang mau disampaikan, Pak? Terima kasih untuk teman-teman dari Kuara Sukun ya. Mudah-mudahan untuk Covid segera hilang dengan adanya kegiatan seperti ini. Terima kasih untuk Kuara Sukun. Sampai jumpa lagi. Matur suwun. Jos. Matur nuwun.